kali ini untuk kategori perusahaan, assessment dilakukan tidak hanya dilakukan berdasarkan polling, namun lebih dari itu, Indonesia Property Watch melakukan analisis mendalam terkait kinerja keuangan perusahaan. Dan hadirin sekalian, inilah para pemenangnya. Developer of the Year, Ciputra Group. Property Brand of the Year, Ciputra Group. Best State-Owned Enterprise and Subsidiaries in Property Business, PT Adi Komuter Property. Property Public Listed Company of the Year, PT Bumi Serpong Damai TBK. The Trusted Subsidized Housing Developer, SPS Group. Dari Ciputra Group sudah hadir, dari PT Adi Komuter Property, dari Bumi Serpong Damai, dan juga dari SPS Group. Ya. Baik. Ini hadir sekalian para pemenang untuk kategori perusahaan tentunya. Sekali lagi orang pertama ada dari Ciputra Group. Kemudian di Ciputra Group menerangkan dua kali. Betul, penghargaan untuk dua kategori. Langsung menerima dua penghargaan sebagai Developer of the Year dan juga Property Brand of the Year. Ya, sekaligus ya. Kemudian ada PT Adi Komuter Property. Juga kemudian ada BSD kembali meraih penghargaan. Kami ucapkan selamat. Dan yang terakhir dari SPS Group. Yes. Dan tentunya para penerima penghargaan ini itu melalui polling. Lebih dari itu, Indonesia Property Watch juga melakukan analisis mendalam terkait kinerja keuangan para perusahaan. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk para pemenang dari kategori perusahaan.